Nah, jadi kerajaan Ustaz, terima kasihlah Tan Sri, terima kasih. Ketuk ketum jadi setengah jam. Kubang Krian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Speaker atas peluang yang diberikan untuk sama-sama menjunjung kasih atas titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini, Yang di-Pertuan Agong. Izinkan saya mulakan dengan membaca peringatan Allah Tuhan kita semua tentang tanggungjawab pemimpin dengan rakyatnya sebagai panduan khususnya menjelang PRU yang ke-14 yang akan menjelang bila-bila masa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 166 hingga 167, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Dan ingatlah dialog yang berlaku di antara pemimpin dan rakyat di akhirat nanti ketika para pemimpin mula berlepas diri dan tidak mahu bertanggungjawab dengan nasib malang yang menimpa pengikut mereka apabila masing-masing melihat azab Allah dan ketika mereka sudah tidak mempunyai apa-apa usaha dan ikhtiar juga alasan lagi untuk menghindarinya. Dan pada masa yang mengecewakan itu berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, alangkah eloknya kalau kami mempunyai peluang sekali lagi. Dengan itu kami dapat juga berlepas diri daripada para pemimpin ini sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami pada saat ini. Demikianlah Allah memperlihatkan pada mereka amal-amal mereka dengan rupa yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat pada mereka dan mereka pula tidak akan dapat keluar daripada neraka. The Speaker, sebagaimana yang selalu disebut oleh ahli-ahli yang berhormat dalam ucapan mereka, bahawa ini adalah pertemuan dan ucapan terakhir sebelum pilihan raya umum yang ke-14. Maka saya juga ingin mengambil peluang untuk dicatatkan sebagai pembahas titah ucapan Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong agar ianya dapat menjadi rekod dan saksi di sini dan di sana bahawa ianya pernah berlaku. Yang terakhir boleh membawa makna yang banyak. Mungkin terakhir untuk sesi ini atau terakhir buat selama-lamanya. Kerana masa depan kita hanya dalam ilmu Allah, Dia yang menentukan segala-galanya. Walaupun kita sememangnya dikehendaki merancang, semua kita tidak boleh menjawab secara pasti apakah kita akan ke sini lagi selepas ini. Kerana kerusi yang kita duduki ini bukan milik kita yang abadi. Selepas Allah, Tuhan yang menjadikan kita semua dan kita bertanggungjawab menjaga haknya, maka kita adalah milik rakyat. Kita, jika mereka masih mahukan kita, maka akan terpilihlah. Tetapi kalau sebaliknya, maka redalah. Sayyidul qawm khadimuhum. Pemimpin sesuatu kaum adalah khadam mereka. Kita adalah khadam, rakyatlah tuannya. Kerja ahli dewan adalah untuk kemaslahatan dan kebajikan rakyat, kebahagiaan mereka. Kerja ini bukan satu kemuliaan dan penghormatan untuk diri sendiri, bukan juga peluang untuk mencari kepentingan peribadi, malah ia adalah amanah dan pertanggungjawaban. Namun, banyak kali berlaku sebaliknya. Rakyatlah yang selalu menjadi khadam kepada pemimpin. Rakyat menderita disebabkan pemerintah. Rakyat yang selalu terkena, sebagaimana satira yang tersebar di bibir mereka, mangsa banjir, rakyat, sukarelawan, rakyat, yang menderma, rakyat, yang risau, rakyat, yang membantu pemimpin, rakyat, yang menaikkan pemimpin, rakyat, yang kena berjimat cermat, rakyat, yang kena tipu, rakyat, yang disuruh bersyukur, rakyat, yang selalu susah, rakyat, yang kena GST, rakyat, yang kena bayar tol, rakyat, yang kena bayar hutang, rakyat, yang menanggung beban, rakyat, yang mengikat perut, rakyat. Semuanya rakyat, kerana itulah agaknya makna slogan rakyat didahulukan. Ya, betul. Tetapi ingatlah, yang boleh menukar kerajaan juga adalah rakyat. Lebih malang, kalau kita melahirkan pemimpin, menteri yang berbalah berkelahi dengan rakyat. Menghalau rakyat yang mengkritik dan menegur dan tidak puas hati keluar dari negara mereka sendiri. Datuk Seri Speaker, menjadi pemimpin bukan alasan untuk menjauh. Tetapi sebaliknya merapat, bukan semakin menjarak, bahkan lebih dekat dengan rakyat.
Semasa saya berada di luar daripada menjadi ahli dewan, saya sentiasa mendengar ungkapan yang menyebut parlimen hanyalah tempat rubber stamp. Saya sentiasa mengharapkan bahawa itulah adalah kata-kata orang yang kecewa, tidak bersetuju dengan kerajaan dan hanya kerja pembangkang. Namun setelah melalui 6 penggal persidangan, kata-kata itu seakan-akan betul walaupun mungkin tidak sepenuhnya. Dari segi perbincangan, perbahasan, lontaran idea, saya akui ia amat baik. Walaupun kadang-kadang masanya amat terhad untuk diisi oleh semua ahli. Semua ahli bebas untuk bercakap dan mengkritik, dipandu oleh Tan Sri Speaker yang bijaksana bersama timbalan-timbalannya, melainkan perkara-perkara tertentu yang tidak dibenarkan untuk menyebutnya walaupun ianya berkepentingan ramai dan perlu disegerakan, seperti wang MDB, 2.6 bilion, wang ihsan, royalti. Namun okeylah, ada masa-masanya yang dipertua hanya memejamkan matanya sahaja apabila disebut. Tetapi apabila tiba masa untuk memutuskan dan membuat pengundian, ia akan berlaku sebaliknya. Kuasa WIP-lah yang akan menentukan keputusannya. Sepanjang ingatan saya, semasa kehadiran saya ke Dewan ini, dan Alhamdulillah saya rasa saya tidak pernah tidak hadir sepanjang Dewan bersidang selama 6 penggal ini, kecuali beberapa hari ketika menjalankan urusan parlimen di luar negara, kerana saya faham ini adalah antara kerja utama seorang ahli parlimen, walaupun hanya untuk hadir mendengar. Sepanjang itu tidak pernah ada rang undang-undang yang dibawa oleh kerajaan yang ditolak, walaupun ianya tidak memberikan kebaikan dan keuntungan kepada rakyat terbanyak. Walaupun kadang-kadang terpaksa dibahas dalam keadaan notis dan bahan yang singkat, dibahas dalam keadaan kepala bengang, bersengkang mata, letih mental dan fizikal, hanya kerana kerajaan mahu ianya diluluskan, walaupun terpaksa bersidang hingga jam 4.30 pagi sambil mematikan jam. Bahkan untuk meminda titik dan koma pun, meminjam kata-kata para peguam yang berpengalaman, tidak dapat. Apatah lagi untuk menukar perkataan dan ayat yang lebih sesuai. Cuma RUU Ketum sahaja yang terpaksa ditarik balik oleh kerajaan untuk dikaji semula apabila ia sepakat ditolak oleh ahli dewan. Ya, kita terpaksa bekerja untuk whip parti masing-masing walaupun mungkin kehendak nalurinya berlainan. Datuk Seri Yang Dipertua, politik bukan segala-galanya. Walaupun segala-galanya adalah politik. Politik bukan ghayah atau matlamat, malah hanyalah wasilah. Memang antara tujuan berpolitik adalah untuk mendapatkan kuasa, tetapi wasilahnya masih perlu untuk dijaga agar tidak menghalalkan semua perkara. Menang kalah itu adalah adat pertandingan. Yang menang akan bergembira, yang kalah perlu bersabar dan redha. Dan perlu juga diingat bahawa yang menang tidak akan sentiasa menang. Begitu juga yang kalah tidak akan sentiasa berada di bawah. Ketika Allah mahu menukarnya, ia boleh berlaku sekelip mata. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26, katakanlah, ya Allah, engkau memiliki keagungan kerajaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau mahukan. Engkau juga berkuasa mencabut kuasa dari mana-mana kerajaan yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau mahu dan engkau juga boleh memberikan kehinaan kepada sesiapa yang engkau mahu. Di tanganmulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau sangat berkuasa atas setiap perkara. Ketika ini BN yang menjadi kerajaan. Selepas PRU nanti, siapa tahu kalau BN pula yang menjadi pembangkang. Itu adalah perkara biasa. Macam main bola. Siapa tidak kenal Manchester United ataupun MU, Tuan Speaker boleh jadi menjadi antara penyokongnya, sebagaimana yang amat berhormat pekan antara penyokong utamanya di Malaysia. Manchester United adalah sebuah pasukan bola sepak yang hebat, kaya, mempunyai pemain yang berbakat, pengurus yang istimewa, the special one, memenangi banyak piala, punya rekod yang mengagumkan. Beberapa hari lalu ketika bertemu dengan musuh tradisinya Liverpool, mereka dengan bergayanya dapat menundukkan pasukan itu. Walaupun kadang-kadang taktik dan gaya yang digunakan oleh pengurusnya dikritik ramai, membosankan, parking bus dan sebagainya. Namun hasil akhir itulah yang dikira. Ada juga suara nakal yang membandingkan gaya itu dengan BN.
untuk mencapai kemenangan dalam setiap pilihan raya. Apa sahaja yang boleh dibuat akan dibuat. Yang penting menang. Nak ubah sempadan ikut suka tanpa asas yang kukuh, melonggokkan pengundi-pengundi, meluaskan penggunaan undi pos pada selain anggota polis dan tentera yang memang menjadi rahsia umum, memberikan kelebihan pada BN, menggunakan jentera dan mendia kerajaan dan sebagainya. Namun, pedulikan kata-kata orang ramai, kritikan pembangkang, itu semua tidak penting asalkan akhirnya BN yang menang. Tapi siapa sangka MU yang gagah itu akhirnya tersingkir daripada pasukan, tersingkir kepada pasukan di tangga keempat La Liga Spanyol Sevilla dalam pertandingan UEFA Champions League pagi semalam. Bertabahlah yang amat berhormat pekan. Menang kalah adalah adat pertandingan. Belajarlah untuk mulai menerima kekalahan jika BN juga kalah selepas ini. Segagah mana BN pun, akan ada masanya ia menjadi pembangkang. Orang yang selalu menang kadang-kadang sudah tidak terasa manisnya sebuah kemenangan, melainkan selepas mengecapi pahitnya kekalahan. Para pegawai dan masyarakat pun tidak perlu bimbang. Menukar kerajaan hanyalah memilih para pengurus pasukan dan pemain yang berbeza, yang lebih berbakat, lebih bersemangat, lebih baik dan amanah, bukannya meruntuhkan stadium dan membongkar padang permainan untuk ditukar pada yang baru. Yang Datuk Seri Yang Dipertua, yang penting adalah bagaimana berpolitik secara sihat, bukan politik dendam kesumat. Siapapun yang menjadi kerajaan selepas ini, saya mengharapkan agar ia tidak akan mengulangi kesilapan yang telah ditinggalkan oleh BN sebelumnya. Akhirnya saya mengharapkan dan mengimpikan sebuah kerajaan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia selepas diumumkan keputusan PRU yang ke-14 nanti, kerana ia adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan ke atas bahu kita semua kelak. Terima kasih Datuk Seri Speaker.